Channel Top Official 2. Hari ini saya ingin mendatangi Wheat Farm, peternak murai batu. Hari ini mau panen kembali ya. Di sekitar rumah saya juga masih dekat, masih termasuk tetangga. Ayo kita datangi rumahnya. Kita lihat mau panen berapa ekor lagi nih. Ini ya rumahnya ya. Rumah pemilik peternakan murai batu. Tenangnya. Ini hasilnya yang kemarin ya. Pengunjungnya ini, pengunjungnya di tempatnya Om Buker ya. Biasa kalau ada mau panen murai ya biasa. Koleksinya ini ya. Teman-teman sahabat hijau ini koleksinya. Ini umur 1 bulan setengah, hampir 2 bulan ini. Punya koleksi kolibri ninja juga ini ya. Bosnya siap nunggu ini. Panen berapa ekor Om? Panen 2 ekor. 2 ekor. Umur berapa hari anakannya Om? Umur 5 hari. 5 hari. Ambil. Iya. Sudah besar ini soalnya, ini besar Pak. Aduh sempit banget nih sobat hijau, tempatnya penuh dengan kandang. Yang ini kandang pertama, jantannya dari Kalbar ya, itu jantannya. Yang ini betinanya Medan ini, anaknya nanti jadi Bordan ini ya. Ini betinanya. Ada 4 pasang. Yang ini yang Medan ya Om? Iya, yang Medan. Yang itu ada anakan 2, ada anaknya 2 juga. Yang ini. Oh, ini yang Medannya ya. Tapi yang betina lagi dorong ekor belum. Lagi dorong ekor ya Om? Ini yang Medannya ya, sobat kicauan ya. Ini yang medannya ini. Ini yang medannya. Yang betinanya lagi dorong ekor, jadi belum bisa dilepas. Masih butuh waktu ya buat proses dokornya, dorong ekornya ya. Nih. Ini sebenarnya kemarin sudah produksi, tapi sempat berhenti karena yang betina lagi ambrol ya. Sekarang udah dokor ini, bentar lagi mungkin. Yang mau dipanen yang kandang mana, Om? Yang nomor 3 ini. Oh, yang nomor 3 ini ya. Ini yang dipanen. Kalau itu sepasang. Ngamuk ini. Kali ini jantannya Bordan ini jantannya ini. Anakan Borneo dan Medan ya. Jantannya untuk betinanya Borneo. Rencana yang mau dipanen yang ini ya, kawan kicau.
mikrodoknya ini. Iya, ini mulai pemanenan ada 2 ekor. Nah, mas datang dulu. Datang dulu. Nah ini jantan-jantan ini. Kita ambil ya. Ya. Panen lagi nih peternakannya Umbuker Breed Farm Murai Batu ya. Untuk lokasinya di Kalimantan Tengah di Pangkalan Gun ya, atau Pangkalan Lada, desa Pangkalan Lada ini. Ini 2 ekor ya kawan. Jadi ada 4 pasang ya. Kita langsung keluar dulu karena ini ada yang apa namanya, yang bordan ini udah ada anaknya ya di sini ya. Kita nggak bisa pantau dulu karena posisi anaknya masih kecil, jadi takut dibuang ya. Jadi kandangnya ada 4 pintu ini, kandangnya kawan. Tas itu aja kandang. Jadi ini anaknya ya, lumayan sudah besar ini. Ini umur anaknya 5 hari ya, cepat besar. 5 hari udah bulunya udah lebat nih. Kita masukin ke kandang dulu, sahabat kicau ya. Gimana Om, kalau kawan-kawan kicau mau datang ke peternakan sampean, barangkali mau pesan gitu kan? Mau pesan aja, taruh aja WA saya di di YouTube-nya. Iya. Mas Topan, di deskripsi ya nomor WA-nya. Ya, bisa berbagi anakan burung yang paling bisa dipelihara di sana. Untuk alamatnya di Kalimantan Tengah ya, Pangkalan Bun atau Pangkalan Lada. Nanti di nomor WA-nya saya deskripsikan ya, taruh di deskripsi. Silakan kalau teman-teman sobat Ica mau pesen anakan murai dari peternakannya Umbuker Breed Farm, hubungi nomor WA-nya. Untuk pengiriman luar Jawa masih belum bisa, di sini masih antri ya. Ya Om, untuk pengiriman di luar Kalimantan belum bisa ya Om. Di sini pun masih antri ini. Mungkin ini dulu panen murai batu di peternakannya Umbuker. Mohon dukungannya teman-teman dan sahabat hijau dengan cara klik tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.